Lagi nak tidur pukul 10 sehari, pukul 10 setengah sehari, pukul 12 sehari, duduk seatas katil tu, fikir aku tadi aku bangkit tidur tadi, apa aku buat salah dengan Tuhan? Banyak orang nak tidur kira duduk scroll headset ya. Scroll, scroll, scroll. Semua hasabah. Aku buat apa salah dengan Tuhan hari ini? Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita berjumpa hak kita buat salah dengan Tuhan, katalah astaghfirullahalazim. 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 Ha, orang jenis ni saja yang dia akan dihisab dengan hisab yasira. Tapi kalau duk scroll handset, scroll, 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 ha tu berarti berat. Ha? Tak ada fikir diri sendiri. Sedangkan sehari itu banyak salah kita buat dengan Tuhan. Semayang kita tadi, kita sehari ni daripada tadi sampailah nak tidur balik ni, lima waktu yang wajib Tuhan suruh tu kita buat berapa waktu? Lima waktu yang Tuhan wajib tu kita buat berapa waktu? Lima waktu Ustaz, alhamdulillah, lima waktu tu pergi masjid lah. Pergi Ustaz, Ustaz Sayyidina Muhammad. Hak pergi masjid tu, angkat takbir tu, takbir tu pula ataupun masbuk. Ha, ni dengan Tuhan, dia tanya habis. Pasal paham lah, pasal paham lewat. Aku bagi ni amat kaham banyak lah. Pasal paham lupa kat aku. Oh, letih dengan Tuhan. Perkara pertama yang Tuhan tanya, buat semayang. Ni hak kita buat hari ni. Hak kita buat kemarin. Hak kita buat kemarin dulu. Hak kita buat minggu lepas. Hak kita buat berapa minggu lepas. Sebab itu, hisab ni penting. Muhasabah diri sendiri. Bila kita renung-renung, oh hari ni boleh buat empat waktu di masjid. Satu aku tak boleh buat. Aku kalut dengan dunia. Aku sibuk dengan dunia. Tentulah kena kata astaghfirullahalazim.